Wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Bisabri, tahan. Tangan jangan mencakar dinding, jangan merobek kantong, jangan memukul pipi, jangan menarik-narik rambut, tahan. Adapun air mata tak dapat ditahan. Nabi SAW memegang jenazah Uthman ibn Maf'un, menetes air matanya, turun sampai ke pipinya, turun sampai ke jenggotnya, turun sampai ke pipi Uthman bin Maf'un. Bukan anak. Kalau karena Ibrahim dia menangis, anak kandung, buah hati, belayan jiwa. Tapi ini sahabat. Ada sahabat-sahabat yang menangis di tengah malam mendoakan saya, walaupun lama tak kontak dengan saya, bermimpi melihat saya karena cinta dan kasih sayangnya, dan tak dapat kita balas itu. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Bagaimana saya hamba Allah yang dhaif dapat membalas itu semua? Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fadu'ulah, doakan mereka. Mudah-mudahan para asatiz, para ustaz, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat jamaah yang tak dapat saya balas budi baiknya, dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, diberikan istiqamah dalam iman dan Islam, anak-anaknya dijadikan menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, pergaulan bebas, dijauhkan dari aliran sesat. Tak ada yang dapat kita balas budi baik orang baik-baik ini kecuali dengan selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sanggup kita menahan tangan, tidak mencakar, tidak merobek, tidak memukul, menahan hati untuk tidak menolak takdir Allah, menahan mata untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan, kalaupun menetes air mata karena cinta dan takut kepada Allah, barulah masuk pada obat yang kedua. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat, kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lepaskan Nabi Ibrahim dari ikatan kepada Azar, ayah. Dilepaskan dari ikatan kepada ibu Umailah. Dilepaskan dari ikatan penduduk kampungnya karena orang kampungnya berkata, "Harriquhu," bakar dia hidup-hidup. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api sejuk dingin, jangan bakar Ibrahim. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada istri Hajar dan Sarah, Sarah dan Hajar. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan cinta kepada anak karena anni arafil manami, inni arafil manami anni azbahuka, aku tengok dalam mimpiku malam tadi aku menyembelih leher. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada kampung halaman karena dia tak pernah menetap dalam satu tempat. Dari Babilonia, Irak, pindah ke Palestina, disuruh Allah Ta'ala mengantarkan anaknya ke fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. 7 ikatan dilepaskan Allah dari hati Nabi Ibrahim AS. Cinta kepada ayah, lepas. Cinta kepada ibu, lepas. Cinta kepada orang kampung, lepas. Cinta kepada Babilonia, lepas. Cinta kepada Hajar dan Sarah, lepas. Cinta kepada Ibrahim Ismail, lepas. Supaya apa? Supaya hati itu hanya tergantung kepada la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu jangan bersedih ketika anakmu jauh. Jangan bersedih ketika ayah ibumu lebih mendahului. Sebenarnya Allah sayang kepada engkau supaya hatimu hanya bergantung kepada ya Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau terasa sempit dunia ini, faqul, katakan ya Allah. Tak ada lain. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Belum lagi melihat dunia ini sampai ke tepi, sudah terkena fitnah. Bayinya saja sudah terkena fitnah, belum bisa berbuat sudah terkena fitnah. Yudzabbihuna abna'akum, anak laki-laki sembelih, potong, habiskan semua anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, adapun anak perempuan biarkan hidup. Maka semua anak-anak kecil disembelih. Anak yang perlu susu ibunya justru dilepaskan
di sungai Nil. Supaya apa? Allah ingin Nabi Musa alaihi salam tidak tergantung pada ayah dan ibu, menjadi anak yang mandiri, lepas dalam asuhan ibu angkat dan ayah angkat, dibesarkan di istana Fir'aun. Lalu kemudian Allah ingin dia lepas dari kemewahan, kemegahan istana Fir'aun itu. Skenario Allah begitu indah, dibuatnya ada dua orang sedang berkelahi, bertengkar. Fawakazahu Musa, dipisah oleh Musa, dilerai oleh Musa, lalu kemudian ditinju Musa, tapi kemudian orang itu mati meninggal dunia dan Musa merasa takut. Allah lepaskan dia dari keterikatan ayah, dilepaskan dari ikatan ibu, dilepaskan dari ayah angkat, ibu angkat, istana kemegahan Fir'aun, sampai akhirnya dia hanya menggantungkan diri kepada ya Allah. Itu juga yang terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi lahir ke atas dunia sudah dilepaskan dari ikatan Abdullah. Saat peluk cium hangat ibu begitu indahnya, dilepaskan Allah dari kasih sayang Aminah. Saat beralih kepada kasih sayang Abdul Muttalib, di samping Ka'bah mereka pasang itu bantal-bantal tempat duduk. Tak ada anak-anak Abdul Muttalib yang berani menginjak tempat duduk itu. Datang cucu kesayangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abdul Muttalib mau menarik bayi mungil anak kecil itu, jangan, biarkan dia karena ayahnya sudah lama meninggal. Tapi rupanya kasih sayang kakek datuk Abdul Muttalib itu pun tak lama. Datang kasih sayang paman tercinta Abu Talib, itu pun ditarik, dicabut oleh Allah SWT. Datang kasih sayang orang dulu berbagi susah, berbagi luka, berbagi duka, Khadijah Al-Kubra, itu pun juga dilepaskan Allah SWT. Anak laki-lakinya meninggal, anak perempuannya semuanya meninggal saat beliau hidup, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Sesungguhnya Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. 6 bulan setelah Nabi meninggal, barulah Fatimah meninggal. Adapun Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, maka meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa yang diinginkan Allah? Jangan gantungkan hatimu pada ayah, jangan ikatkan hatimu pada ibu, jangan pernah hatimu dipenuhi kasih sayang pada anak-anak. Tapi Allah ingin supaya engkau hanya bergantung kepada Dia saja, tak ada gantungan yang lain. Itulah makna wasta'inu bis-sabri was-salah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.